Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Mariska, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya mengajar di SMP Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Pada hari ini, Kamis 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar UKIM dengan materi slogan dan poster. Berikut saya lampirkan berita online. Ya.
Karena kalau malam kan kita istirahat, tidur ya. Kalau malam segini. Gitu ya. Siap? Oke, latihan dulu ya simulasi ya. Pagi, siang, pagi-pagi, malam.
ya. Iya, kalau ada iklan kayak gini kalian skip gak? Kalau nonton YouTube misalnya, skip dong. Dan juga di skip. Ada yang iya, ada yang enggak. Ya tadi yang pertama gimana Pak, siapa yang itu? YouTuber ternama. Apa kalau minta? Nufet sama anak Tara minta. Aku pakai wig ya. Mirip siapa nak? Lucu ya. Oke. Kenapa iklan dibuat sedemikian lucu, menarik? Agar apa? Siapa yang tahu? Boleh tepuk tangan. Oke, menarik untuk menarik pembeli. Bagus. Benar sekali. Aku ya, sekarang apa? Biar laku, Mit. Apa yang laku, Nak? Produk atau barang dagangan. Ya, bagus sekali. Ya, agar orang dan ingin membeli apa yang terdapat di iklan tersebut. Apakah yang di dalam iklan ini selalu tentang produk atau barang yang dijual? Apakah seperti itu? Tidak. Oh iya, sekarang Ezi, boleh tunjuk tangan dulu? Ya. Oh, kadang ada jasa yang memberikan informasi ya. Jasa itu seperti apa sih? Aplikasi Gojek itu jasa ya, Nak ya? Setuju? Setuju, Kak? Iya, bagus sekali, Afla. Bagus ya. Enzi, silakan apa? Kayak BPJS itu. Nah, kalau seperti BPJS itu produk atau jasa yang dijual ya? Kok jasa? Oke. Jadi iklannya beraneka ragam, Nak ya. Ada produk, ada jasa yang ditawarkan. Misalnya kalau ada iklan tentang misalnya ini ya, bimbel atau misalnya tempat les ya, tempat les yang ternama itu yang dijual produk atau biasanya? Biasa. Kalau misalnya wah Garuda ya, naik pesawat Garuda itu produk atau biasa? Biasa. Kalau katanya teh botol sosro, apapun makanannya minumnya teh botol sosro. Produk. Oke, jadi bisa bedakan ya bahan bakar yang ini kita. Atau mungkin kalian pernah ke McD gak? Nah, ada tempat apa? Untuk bayarnya, kita bisa order sendiri, kita pilih sendiri, langsung kita bayar di sana tanpa menggunakan manusia. Berarti nanti, ke depannya, mungkin berapa tahun yang akan datang, akan banyak profesi-profesi yang akan hilang dan berganti dengan profesi yang mengikuti zaman. Kalau iklan layanan masyarakat, pernah nonton? Pernah.
anak sembarangan. Nah, ingat kan, kenapa bisa ingat? Karena ada slogannya, ya. Buat anak kok coba-coba. Ada yang bisa sebutkan contoh slogan yang kalian hafal, terngiang-ngiang di pikiran dan telinganya, coba? Perkata, soalnya 1000 perkata, per huruf ya, per kata ya, per huruf. Ini dihitung nak, makanya lebih singkat-singkat ya. Nah, ini iklan advertorial yang ditanyakan sama Rata tadi ya. Jadi seolah-olah berita, tapi sebenarnya dia itu mau jualan ya anak. Terus yang terakhir iklan display. Iklan display ini biasanya kalau kita ke hypermart atau Carrefour ya, kita kan diberi sejenis kayak brosur, buku ya, brosur. Iya, brosur. Supaya kita bisa tahu harga-harga jualannya. Indomaret juga ada ya? Iya. Kayak selebaran gitu ya. Nanti iklan display nak. Ada juga, ada harga-harganya. DS juga ada, Informa juga ada. Ya. Oh, saya mau cari bohlam lampu, nanti ada. Ya, aku mau cari spring bed, ada harganya gitu ya. Oke. Baik anak-anak semuanya, ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Silakan Anda semuanya mengupload LKPD yang telah Miss unggah di website sekolah. Silakan diambil di kelas 8 Imam Hanafi ya. Silakan di-download. Nah, Miss bagi kelompok dulu ya, sembari kalian mengunduh LKPD ya. Miss akan bagi kelompoknya sesuai tempat itu saja. Di kelompok satu ya, kelompok dua sini ya, tim girls kelompok dua ya, lalu yang di samping dekat jendela kelompoknya Kevin kelompok tiga ya, berapa tadi kelompok tiga ya, dan kelompok apa kelompok empat ya. Silakan dicermati dulu, dibaca instruksi dari LKPD yang kalian baca ya. Nah, Miss ingin semua anak-anak berdiskusi dengan aktif karena Miss akan berikan penilaian sikap kerjasama kalian di dalam diskusi kelompok ini ya. Oke. Untuk lembar kerja peserta didik, silakan kalian tulis tangan ya, tidak diketik ya. Ditulis tangan nama siswa, silakan dipindahkan dulu ke aplikasi yang bisa untuk tulis tangan seperti Vital, boleh ya. Apalagi nak Adobe ya, boleh silakan ya. Ini silakan berdiskusi, silakan berikan penilaian. Ini ada burger, ini ada promo. Maaf,
Pada gambar ini ada sebuah
beserta di slogannya yaitu renyah rindunya nagih banget. Dan yang terakhir ada jasa pengelolaan sosial media. Jenis produknya adalah jasa. Bagian ketertarikannya karena mempermudah untuk orang yang ingin mendesain sosmed. Kalau untuk jasa sosial media ini mungkin yang lebih tertarik bakal orang yang dewasa, karena orang-orang remaja tentunya lebih berpikir kreatif dibanding orang-orang yang sudah dewasa menjadi ketua. Baik, sekian itu saja penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan, poster, iya. Kalau iklan ada yang dijual ya, dan ditawarkan produk dan jasa.
tidak dominan gambar. Sedangkan poster mana? Dominan gambar dan ditempel di jalan atau tempat umum ya. Sudah bisa membedakan slogan dan poster, nak? Sudah. Di dalam poster ada kalimat slogan enggak? Tidak. Ada. Tapi kita bisa membedakan yang mana poster, yang mana slogan. Baik, anak-anak di semuanya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai menyimpulkan ya dan memberikan tanggapan terhadap iklan, slogan dan poster. Ya, harap disiapkan, dipelajari kembali materi ini di rumah ya. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillah. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.